Sen dia sekarang memang power gila ni. Berbanding dengan US dollar, kita dah naik 12% dari RM4.79 ke RM4.20 se-US. Penilaian ringgit Malaysia semakin menguat. Bukan saja kuat berbanding US dollar, tetapi juga dolar Singapura, rupiah Indonesia, yen Jepun dan Minggu lepas saja, mata wang kita ni berada di tempat kedua terbaik dekat Asia sekarang ni, Yuta. Sedar tak sedar, ringgit Malaysia sedang mengukuh sekarang. Awal pagi tadi, ringgit semakin mengukuh pada tempoh pada tarikh hari ini 30 September 2024 ringgit naik ke paras tertinggi dalam tempoh 11 bulan. Menurut BNM, dengan prestasi sekarang, jangkaan nilai ringgit boleh mencapai 4.55 berbanding USD dalam akhir tahun ni. Wang lain seperti rupiah Indonesia, yen Jepun dan banyak lagi mata wang utama. Salah satu sebab utamanya ialah kerana jadi buat teman-teman PMI di Malaysia, dengan kenaikan ringgit ini kalian senang apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Andai. Kawan, gimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu dan punya hutang. Semoga segera lunas hutangnya. Yang belum punya jodoh, semoga segera dapat jodoh kawan. Amin. Oke kawan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya doakan mudah-mudahan kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini. Oke kawan, jadi di video kali ini saya membahas itu tentang yang apa namanya, Kokori lah intinya, atau MRI. Dia terdiam ketika melihat mata uang negara tetangga naik kawan, karena dia sering mencela kawan. Jadi dia dibantah dengan kenaikan dan dia terdiam, tidak bisa berkutik kawan dengan adanya video-video ini. Oke kawan, kita bakal lihat reaksinya gimana kawan setelah video ini diupload. Kita bakal simak ini kumpulan-kumpulan cuplikan netizen yang ada di sosial media tentang membahas kenaikan mata uang negara tetangga kawan, dan ini membuat telinga Kokori ya, atau MRI, dia terngiang-ngiang lah kawan, intinya dia gak bisa tidur lah, intinya tidur nyenyak lah kawan. Oke kawan, kita bakalan simak saja video ini bersama-sama. Sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya, dan juga ikuti sosial media saya, ada Facebook, IG dan TikTok. Oke kawan, kita simak videonya bersama-sama. Ringgit sekarang memang power gila ni. Berbanding dengan US dollar, kita dah naik 12% dari RM4. Ya kawan, terima kawan. RM4.20 se-US dollar. Berbanding dengan Singapore dollar, kita juga sudah naik 8% dari RM3.57 se-Singapore dollar. Empat sebab ringgit kuat sangat baru-baru ni. Yang pertama sekali, US finally potongkan interest rate dia orang sebanyak 0.5% dari 5.25% potong sampai jadi 4.75%. Lagipun potongan ni first round saja. Ekonomis, diorang sudah jangkakan potongan ni akan dijalankan banyak kali lagi dalam tahun ni. Jadi, ramai dah mula keluarkan USD. Pasal tu, USD pun turun. Yang kedua, selepas government kita mengumumkan pengecualian 30 hari visa ni kepada India dan China, ramai pelancong dari India dan China datang cuti-cuti Malaysia. Sekarang Malaysia duduk tempat kedua dalam menerima pelancong asing. Kita kalah kepada Thailand sikit je. Yang ketiga, ekonomi Malaysia ni memang semakin baik. Betul. Sudah banyak naik dalam tahun 2024 berbanding dengan tahun lepas. Banyak syarikat multinasional ni siap melabur dalam Malaysia. Ekspor kita juga banyak naik. Nombor 4, komen kita memang serius dengan reformasi fiskal. Potongan subsidi diesel telah dilaksanakan dan inflasi kita masih terkawal. Tak tahulah nanti bila dia orang potongkan subsidi RON95. Pasti ni akan meningkat. Tapi Malaysia kita memang nampak kuat sekali. Korang rasa macam mana? Kasih tahu dekat komen. Ya kawan, saya masih ada lagi videonya kawan. Kita bakalan simak lagi bersama-sama kawan. Ini.
penilaian ringgit Malaysia semakin menguat. Bukan saja kuat berbanding US dollar, tetapi juga dolar Singapura, rupiah Indonesia, yen Jepun dan beberapa mata wang utama lain. Kawan. Salah satunya adalah disebabkan banyak aliran wang masuk ke Malaysia. Banyak syarikat tempatan yang menjual produk mereka di luar negara menukar mata wang asing mereka kepada ringgit Malaysia. Seterusnya, membuatkan mata wang ringgit mengukuh. Selain itu, pelaburan asing yang masuk ke Malaysia juga membantu menguatkan nilai ringgit. Contohnya, Amazon melabur sebanyak 6.2 bilion untuk pusat data mereka. Microsoft juga melabur sebanyak 2.2 bilion. Pengurus dana asing juga mula berminat untuk melabur dalam pasaran saham tempatan, terutamanya di Bursa Malaysia. Apa pendapat anda tentang nilai mata wang ringgit ini? Cuba anda komen di ruangan komen kat bawah. Komen di kolom komentar kawan. Dan saya masih punya lagi kawan, videonya masih banyak. Ini ada. Kita dengarkan lagi kawan. Ringgit Malaysia terus mengukuh. Ha, siapa cakap ringgit Malaysia tak bernilai? Sekarang negara dan agensi-agensi luar tengah bercakap pasal mata wang kita ni. Betul. Minggu lepas saja, mata wang kita ni berada di tempat kedua terbaik dekat Asia sekarang terbaik ni. Ya, tahu. Dua minggu yang lalu bila Amal buat konten ni, sekarang satu Singapore dollars bersamaan dengan 3.35 sen. Pejabat naik gaji, ekonomi bertumbuh 5.9%, ringgit terus mengukuh. Tukar lagi walau mau. Saya Amoy dari Penang. Ya kawan, lihat gimana nih. Wah, kalian dengar, saya masih punya lagi kawan. Kita lihat lagi. Sedar tak sedar, ringgit Malaysia sedang mengukuh sekarang. Compare dengan bulan Julai hari tu, 1 US dollar bersamaan dengan 4.71 ringgit, sekarang hanya tinggal 4.2. Dah jatuh 50 sen. Banyak tu. Betul. Ada yang kata US dollar yang tengah lemah, sebab itulah ringgit boleh naik. Tapi saya tak berapa nak setuju. Sebab kalau korang bandingkan currency ringgit ni dengan currency-currency yang lain, jelas nampak yang ringgit sedang meningkat, sedang mengukuh. Ini compare dengan Singapore dollar. Ha, nampak ni, tengah turun ni. Kan, kalau ada orang Malaysia yang kerja Singapore, mungkin dia tengah frust sikit sekarang ni. Kalau nak bandingkan dengan rupiah, jangan cakaplah. Memang jatuh teruk rupiah. Even dalam 10 tahun ni, aku rasa last time yang betul-betul kukuhnya tahun 2017. Okay, sekarang ringgit memang sedang menguat. Yang menariknya, benda ni telah pun dipredik oleh MIER sendiri. Ha, waktu ni bulan 8, diorang ada cakap hujung-hujung tahun nanti ringgit akan kembali ke 4.2 dan ia telah pun kembali. Harapnya bolehlah kembali bawah 4. Korang rasa possible ke tidak? Kalau belajar trading mungkin agak susah sebab ada support yang kuat dekat 4.2 dan dekat 4 ada psychological punya support lah. Okay. So itu saja guys. Macam biasa, korang yang nakkan update info terkini isu semasa, tekan butang follow. Nah, saya masih ada lagi kawan. Ini masih banyak kawan yang antri ini untuk kita simak nih. Kita simak lihat kepada angka yang kita bawakan pada pagi ini. Ini adalah ringgit berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Dalam tempoh satu hari, supaya kita faham pada pembukaan pada awal pagi tadi, ringgit semakin mengukuh. Pada tempoh pada tarikh hari ini 30 September 2024, ringgit berada pada 4.0980. Ini berdasarkan dengan data Trading Economic sendiri. Pada awal pembukaan tadi, pada 9 pagi 4.11, ketika ini 4.09. Adakah kita akan menyaksikan ringgit di bawah nilai RM4? Ini kita ingin saksikan sepanjang minggu ini. Hari ini baru hari Isnin kalau kita lihat. Dan juga sudah pasti dalam tempoh seminggu ini akan ada momentum yang lain, impetus untuk membawa ringgit kepada tempoh tersebut. Dalam tempoh setahun, supaya dapat kita lihat pergerakan ringgit. Dalam graf ini, semakin menurun graf ini, semakin mengukuh nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Kita tahu apabila the Fed di Amerika Syarikat menurunkan kadar mereka sebanyak 0.50 mata asas. Kita menyiapkan kesempatan. Menyaksikan ringgit ini semakin mengukuh. Asas ekonomi kita, dari segi ekonomi makro kita, semakin mengukuh. Dan ini sudah pasti menjadi membuatkan tahap keyakinan pelabur dalam konteks nilai ringgit semakin mengukuh. Sebagai contoh, sebelum-sebelum ini kita pernah menyaksikan ringgit yang agak lemah ya pada tempoh April, pada tempoh Februari. Saya kira paling lemah pada ketika itu 4.78 pada tempoh 21 Februari 2024.
dan sekarang ini adalah pada 4.0975 untuk ringgit berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Dengan dolar Singapura juga, saya kira adalah pertambahan baiknya prestasi ringgit berbanding dolar Singapura. Kalau kita melihat, ini adalah grafnya semakin mengukuh dalam tempoh tersebut. Pada pagi ini, setakat 30 September 2024 adalah 3.2061, semakin mengukuh nilai ringgit, dan ini berbanding dolar Singapura. Grafnya untuk tempoh setahun juga kita menyaksikan pada tempoh Februari juga ringgit amat lemah pada ketika itu berbanding dengan negara jiran kita. Kini menghampiri ataupun semakin turun kepada 3.20 tersebut. Kalau kita melihat kepada tempoh Februari, Februari 21 Februari 2024 sebagai contoh, ringgit berbanding dolar Singapura berada pada 3.5694 dan pada hari ini 3.19999 berbanding dolar Singapura. Ini satu perkara yang baik kerana dari segi ekspor kita mungkin akan memberikan sedikit kelebihan, dan juga dari segi perkara tersebut apa yang boleh kita lihat untuk bergerak ke hadapan. Nah, kawan gimana? Kalau kalian kurang puas nih, saya masih punya videonya kawan. Kalau kalian kurang puas nih, coba kalian simak ya. Ringgit Malaysia naik. Ringgit naik ke paras tertinggi dalam tempoh 11 bulan. Hari inilah, 1 Sing Dollars bersamaan dengan 3.38 ringgit Malaysia. Nih, cakap ya kawan. Zaman Madani, ringgit Malaysia mengukuh kepada hampir semua mata wang dunia dalam masa 6 bulan. Hidup Malaysia Madani, hidup kerajaan berpadan. Kerajaan ni betul-betul bagus. Saya Amoy dari Penang. Nah kawan, lihat. Wih, ini banyak sekali yang bahasnya. Dan kita bakalan simak lagi kawan. Ini masih ada kalma ya kawan. Lihat apa lagi. Dah jadi sebenarnya dengan Malaysia sekarang ni? Bukan apa, aku ni dah tergaru-garu kepala sebab negara dan agensi-agensi luar duk bercakap pasal mata wang kita ni. Minggu lepas saja heboh tentang prestasi mata wang kita ni. Siap berada di tempat kedua terbaik dekat Asia sekarang ni. Dan setakat ni, ringgit Malaysia, bursa saham, semua rekod tengah elok sekarang. Dan nama Malaysia memang tengah naik. Menurut BNM, dengan prestasi sekarang, jangkaan nilai ringgit boleh mencapai 4.55 berbanding USD dalam akhir tahun ni. Tapi kalau tanya aku pun, aku tak pelik sebab masa tahun lepas duk heboh pasal ringgit rendah lah apa, business point US tengah tinggi pun, kita masih boleh bertahan tanpa naikkan OPR. Ini kan pula bila business point US menurun sikit, dengan governance yang mula membuahkan hasil dengan bursa saham yang mencanak. Lepas ni korang jangan terkejut kalau prestasi kita boleh nombor satu dekat Asia. Aku cakap je, untuk tak nak bagi korang terkejut sangat. Ya kawan, gimana dah untuk kalian tugasnya, kalian tag Kokori dan One Win Nur ya. One Win Nur siapalah, pokoknya tag kawan yang suruh lihat video ini kawan. Oke, kalian tag dan saya masih punya ini. Kita lihat lagi. Kenapa ringgit makin kukuh? Dan bukan setakat kuat lawan US dollar, tetapi kuat berbanding mata wang lain seperti rupiah Indonesia, yen Jepun dan banyak lagi mata wang utama. Salah satu sebab utamanya ialah kerana sekarang banyak duit tengah masuk ke Malaysia. Contohnya, banyak syarikat tempatan yang jual produk di luar negara sebelum ini, kebanyakan mereka buat duit dalam US dollar, tapi mereka ni dah tukar kepada ringgit Malaysia sebab ringgit dulu lemah, tapi sekarang keyakinan dah naik dan mereka dah mula tukar mata wang asing kepada ringgit Malaysia. Sudah pastinya ini bantu kukuhkan ringgit. Bukan ini saja, ada banyak pelaburan asing masuk ke Malaysia. Contohnya, 6.2 bilion US dollar dari Amazon untuk pusat data dan Microsoft dengan pelaburan sebanyak 2.2 bilion US dollar. Bahkan pengurus dana asing pun dah berminat nak melabur dalam pasaran saham tempatan kita. Contohnya dalam Bursa Malaysia, sebab prestasi di sini dah makin bagus, terutamanya dalam sektor perbankan kita. Bila semua pelabur asing ni nak melabur di Malaysia, sudah semestinya mereka perlukan ringgit Malaysia. Dan ini yang jawab persoalan kenapa ringgit makin kuat. Bahkan paling kuat di ASEAN dengan menunjukkan jurang yang paling besar berbanding mata wang negara yang lain. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia, cyber kita. Ya, kawan gimana lihat? Wah, kalian sudah bisa menyimpulkan. Kalau kalian belum bisa menyimpulkannya, ini buat pembela Kokori dan One Win Nur ya. Kalian harus lihat lagi video ini kawan.
Per hari ini ringgit sudah mencapai di angka 3.600 rupiah, jumlah yang sangat besar. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah gajian atau masih banyak tabungan ringgit, segera kirim ke Indonesia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kan? Jadi buat teman-teman PMI di Malaysia, dengan kenaikan ringgit ini kalian senang apa enggak? Kalau saya sih jujur ada senangnya, tapi juga ada sedihnya. Kalau kalian gimana? Coba dong komen di bawah. Nah kawan, jadi itulah apa yang telah disampaikan. Apa kalian setuju sependapat dengan yang disampaikan tadi kawan? Dan ini yang disampaikan ini fakta kawan, bahwa keadaan sekarang memang benar ini nyatanya, dan bisa mengalahkan Singapura, bisa mengalahkan Jepang kawan. Ya gimana gak hebat, kita tepuk tangan dulu kawan, hebat gak? Nah jadi tugas kalian tag ya, kokori pokoknya, kokori lah, dan pembela-pembelanya suruh lihat video ini kawan. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu, dan buat kalian yang suka dengan video ini, alangkah baiknya tekan tombol like-nya dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang tidak setuju dengan video ini, silahkan bantah di kolom komentar dengan bijak. Dan buat kalian yang punya video dan ingin direction, kirim saja videonya ke sosial media saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe channel ini biar kalian bahagia, dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian selalu bahagia. Oke, bye-bye.